Apakah situasi kayak gini masih ada yang beli, Mas? Masih ada. Masih ada ya? Satu orang tuh masih ada ya? Oh. Oke, teman-teman. Kali ini saya berada di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Tangerang Alam Sutra. Itu situasi yang sedang dirasakan semua orang, yaitu tentang virus COVID-19. Jadi teman-teman, situasi saat berada di dalam sebuah pusat perbelanjaan di Alam Sutra, yaitu Mall at Alam Sutra, sepi sekali teman-teman. Tuh, lihat di depan gak ada orang ya. Tuh, 1-2 orang. Ini aku ada di lantai 2 ya teman-teman. Kali ini saya mau ke mana ya? Coba ke tengah-tengah. Kita vlog ke tengah. Tuh, di bawah. Sepi ya teman-teman. Tuh. Satu dua orang teman-teman. Sini aja sepi. Cuma ada petugasnya doang. Tuh teman-teman, sepi banget ya. Suara aku mantul. Buset. Beginikah dampaknya teman-teman. Oke teman-teman, ini posisi di tengah-tengah lobby ya teman-teman. Tuh, posisi di bawah. Ini 1-2 orang ya teman-teman. Sepi banget. Ini masih jam berapa ya? Kita lihat dulu. Secara jam 17-an. Biasanya rame ya teman. Ini toko aja ya, sepi ya. Sepi banget. Ini aja cuma sendiri ya. Wah, ini bener gak ada orang, Pak? Sepi banget ya teman-teman. Itu aja yang kuning-kuning itu teman-teman, tempat bermain anak-anak aja. Satu orang pun nggak ada. Tuh, pada tutup ya. Tuh, ini biasanya ini ramai teman-teman. Tuh, biasanya ramai nih ya. Tapi nggak ada. Kita telusuri sampai tuh. Biasanya rame loh di sini teman-teman. Ya, sayang sekali ya. Cuman gara-gara virus, semua juga dampak. Tuh, teman-teman, sampai dari sana aja tuh, pada tutup ya kosong. Aduh, kasihan banget ya teman-teman. Itu cuman ada satu orang, dua orang. Sepi banget teman-teman. Tuh. Ini
kayak gini. Ini kalau kayak gini lebih banyak ya teman-teman ya. Kalau juga yang berbelanja juga pada takut ya. Sekarang kita turun ke lantai nomor 1 teman-teman. Di sini enggak ada itu ya, tempat tusuknya ya. Saya rawan juga teman-teman. Tapi enggak apa-apa lah. Kita turun dulu. Kita turun ke lantai 1 teman-teman. Kita lihat situasinya. Oh maaf, ini lobby 1 ya. Oke. Okay. Masuk. Oh, ke G. Oke. Okay. Kita lihat dulu ke G ya. Liftnya suaranya juga ngeri-ngeri. Terima kasih sudah menyampaikan saya ke bawah. Teman-teman, situasinya di bawah. Di bawah juga sama ya teman-teman. Sama kayak di atas ya. Tuh, biasanya di sini ramai teman-teman. Biasanya di sini ada panggungnya ya. Nah, di tempat sini nih, tempat saya berdiri ini, biasanya di sini ada panggungnya. Sekarang udah tidak ada teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kosong, hanya 1-2 orang. Tuh, dampaknya sangat-sangat. Sedih sekali ya teman-teman. Tuh. Tuh. Nah, jualan roti aja masih buka ya. Bread Life. Tapi satu pun juga nggak ada yang beli ya. Oh ya. Oke. Mas, mau nanya mas, apakah situasi kayak gini masih ada yang beli mas? Masih ada ya. Satu orang tuh masih ada ya. Kalau masih ada yang beli teman-teman, kita ngevlog dulu mas. Teman-teman, kayak masih ada satu dua yang masih bisa beli makanan di sini. Jadi masih belum tutup ya. Tuh, Red Life. Teman-teman mau cari roti di Mall Ed, ini masih ada yang masih buka ya. Jadi nggak semuanya yang dikira teman-teman itu semuanya tetap nggak ya? Jadi masih ada yang buka ya? Oke. Okay. Bradley. Nah, jadi ditutup teman-teman. Banyak yang ditutup. Thank you.
Starbucks juga tutup teman-teman. Tuh dia, Starbucks Coffee tutup juga. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari saya tentang vlog di dalam gedung mall at Alam Sutera. Oke teman-teman, jika teman-teman suka video ini silakan like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita yang terbaru. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.